Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MJR Tracing Tunit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan power up sepeda motor. Sahabat Tracing Mania semuanya, meneruskan pembahasan yang kemarin di motor Honda Beat Fi KZL. Untuk sekarang, untuk kali ini saya akan setting di bagian CVT. Jadi beberapa settingan saya terapkan di CVT motor ini agar motornya lebih jengat-jengat. Jadi teman-teman bisa saksikan apa aja yang saya rubah, apa aja yang saya terapkan, seperti apa settingannya. Pantengin terus videonya, jangan sampai dilewatkan, jangan sampai disekip-sekip agar tidak gagal paham. Oke, saksikan terus videonya, gaspol. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai pembahasannya ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tahap pemasangan dan rangkaikan part-part CVT ini, kita akan bahas satu persatu apa aja rubahannya, apa aja yang saya terapkan di motor KZL ini. Yang pertama, kita akan membahas di bagian puli. Nah, ini pulinya ya. Untuk puli di sini saya sudah merubah sudut derajat puli kemiringannya. Derajat puli kemiringan untuk motor KZL ini saya rubah menjadi 13,8 derajat ya. 13,8 di sini untuk sudut kemiringan. Kemudian untuk sirip kita hilangkan agar sedikit ringan ya, memperingan kinerja dari CVT. Kemudian krok jalur roller. Jalur roller kita tinggikan. Sini ujung-ujungnya sudah saya krok ya. Oke, itu aja yang saya lakukan. Untuk bagian bawah di sini enggak saya krok. Karena ini motor untuk motor harian. Saya takutkan kalau ini bagian bawah kita krok, nanti motornya akan terasa gerung ya. Berbeda lagi untuk motor balap. Kalau motor balap di bagian sini saya krok. Kalau untuk harian enggak saya krok ya. Ini untuk bagian puli. Kemudian untuk bagian per CVT. Nah, ini untuk bagian per CVT, per besar ini saya masih menggunakan per CVT yang standar. Kenapa saya kasih yang standar? Saya pertahankan yang standar karena per CVT standar itu memiliki ketahanan yang sangat bagus, teman-teman. Ini tahan panas. Kalau masalah dari apa kekerasannya, memang kekerasannya ini di bawah 1500 ya. Cuman saya mengakali dengan mengganjal di bagian bawah menggunakan kawat ini. Kawat ini juga saya ambil di potongan dari per yang sudah tidak terpakai, saya potong. Kemudian nanti saya ganjalkan di bawah. Ini tebalnya kira-kira tebal 3 mili ya. Nah, itu ini yang saya terapkan ya. Jadi kalau kita menggunakan per yang standar ini, meskipun mesin sudah dalam keadaan panas, motor ini tidak akan lembek. Ini tahan panas. Itulah keuntungan menggunakan per standar bawaan pabrik original. Terus kita ganjel ya. Kemudian ke bagian apa? Roller mungkin ya. Untuk bagian roller, nah di sini saya masih mempertahankan roller standar dan roller upgradean. Untuk roller standar di sini saya akan menggunakan 3 biji. Ini masih full. Ini masih full ya tuh. Nanti saya akan simpan 3 biji. Yang standarnya 3, yang 9 gramnya 3. Nah, ini yang 9 gram 3 biji ya. Kita coba dulu ini pakai roller bekas. Kalau misalkan udah enak, nanti kita upgrade ganti yang baru. Ini roller bekas 9 gram 3, roller originalnya 3. Ya, saya nanti akan pasangkan seperti ini. Oke, ini settingan saya, terserah teman-teman mau setting seperti apa, monggo. Karena untuk settingan roller, masing-masing motor pasti beda-beda. Karena yang bawa motor ada yang gendut, ada yang enggak, ada yang ringan, terus ada tanjakan, terus ya pokoknya macam-macam ya. Pokoknya macam-macam. Settingan-settingan roller setiap motor pasti beda, maunya enggak bisa disamakan. Oke, itu untuk roller ya. Kemudian untuk bagian sentri, di sini sentri masih bagus, masih original ya, tidak menggunakan sentri-sentri yang lain. Pakai yang originalnya. Per ini juga masih menggunakan per yang original, tapi per originalnya kita ambil dari per original Vario 150. Ya, ini per original Vario 150. Bukan dari yang racing-racing aftermarket, bukan. Yang original Vario 150. Ya, oke. Okay. Untuk bagian lonceng puli ini masih standar, enggak saya kasih bolong-bolong juga, enggak. Ini masih standar karena ini untuk standaran aja untuk harian. Ya. Bagian ini juga puli belakang juga masih standar.
nggak saya ngapa-ngapain, cuman saya kasih gemuk-gemuk aja. Nanti saya kasih ini aja, stempet ya, agar lebih licin, lebih bagus ya. Oke, itu mungkin pat-pat yang saya terapkan di CPT KJL ini ya. Ini meneruskan penggarapan yang kemarin, dan sekarang saya masuk ke pembahasan di masalah CPT-nya. Oke, kita langsung rangkaikan. Cara menakaikannya seperti ini. Nah, ini kita mulai dari sini. Kemudian ganjal yang tadi itu simpan di bawah. Ini nih. Bentar, biar kelihatan ya. Nah, kita simpan di sini, taruh. Kemudian kita pasang per. Nah, ini. Oke. Kemudian kita pasangkan. Press. Oke, kita pasang dulu ya. Nah, ini udah dipasang ya, teman-teman. Tuh lihat. Ini udah diganjel ya, bawahnya udah diganjel. Ini udah dipasang. Seperti ini jadinya ya. Oke. Kemudian untuk roller, kita settingin roller nih. Nah, untuk roller yang tiga, kita yang ringan ini ya, kita taruh di depan sini. Satu, dua, tiga. Kemudian disusul dengan roller yang standar tiga. Ya, ingat pemasangan ini yang tertutup dan terbuka. Ini harus benar loh, seperti ini nih. Ini muternya ke sana, jadi menghadapnya seperti ini. Tuh. Itu harus benar-benar diperhatikan ya, jangan sampai keliru ya. Oke, udah untuk setting roller segitu ya. Kita pasang klipnya. Woi, nah setelah dipasang ke sini ya, ingat di sini saya menggunakan lagi ring slip nih. Nah, ini merupakan salah satu jurus jitu juga nih, biasanya enak ya, tapi kebanyakan ada yang bilang gimana-gimana, tapi kalau saya seperti ini karena racikan-racikan yang lainnya juga saya sudah terapkan, dan menurut pengalaman saya ya, ini pakai ring slip Mio ya, Mio lama. Ini Mio lama ya, biasanya saya pakai Mio J, tapi untuk settingan motor ini saya pakai Mio lama. Nih ring slipnya, tep, simpen di sini, tinggal pasang timing belt nanti. Bentar, saya ambil dulu timing belt-nya. Nah, ini kita pasangin timing belt-nya di sini. Kemudian puli kipas, maksudnya ini puli gigi starter ya kalau di motor seperti ini. Pasang. Kemudian rangkap kipasnya, jangan lupa ya. Ini untuk pendingin. Kemudian disusul dengan ini gigi buat ke kickstarter ring, kemudian mur pengikat. Oke, tinggal kita kencangkan nanti. Untuk bagian belakang langsung dipasangin aja ya, ini bagian poli. Nah, caranya untuk pemasangannya seperti ini.